Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Mr. Sastiga. Kali ini kita nak cerita pasal sebuah negara, negara Paraguay. Okey, Paraguay merupakan sebuah negara republik presiden di mana presiden merupakan ketua negara dan ketua kerajaan. Paraguay juga dikenali dengan sistem politiknya yang stabil dengan kestabilan politik yang dirasai sejak pemerintahan lama. Okey, dari segi statistik, Paraguay menjalani pilihan raya setiap 5 tahun sekali dengan lebih daripada 4 juta pengundi yang terlibat. Dari segi pentadbiran, sistem pentadbiran di Paraguay terbahagi kepada 17 wilayah yang dikenali sebagai departemen. Setiap departemen mempunyai pemimpin yang dikenali sebagai governor. Okey. Terdapat lebih daripada 250 kawasan perbandaran di Paraguay yang dikendalikan oleh pemerintah tempatan. Dari segi geografi dan iklim, Paraguay terletak di bahagian tengah Amerika Selatan dengan Sungai Paraguay memainkan peranan penting dalam landscape geografinya. Negara ini mempunyai iklim subtropis yang panas dan lembap dengan musim panas yang panjang dan musim sejuk yang singkat. Paraguay merupakan salah satu negara tanah terbesar di Amerika Selatan dengan ketinggian purata tanah adalah sekitar 178 meter. Okey, dari segi ekonomi, ekonomi Paraguay adalah satu yang pesat membangun dengan pertumbuhan GDP yang konsisten setiap tahun. Sebagai pengeksport utama gula, soya dan daging, Paraguay semakin dan menjadi pemain penting dalam arena perdagangan global. Okey, pertumbuhan ekonomi tahunan Paraguay melebihi 4% dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu daripada ekonomi yang paling cepat berkembang di Amerika Latin. Dari segi pelancongan, Paraguay menawarkan pelancongan yang unik dari bandar bersejarah seperti Asunción kepada keindahan sebelah jari seperti Taman Nasional Cerro Corá. Budaya Paraguay yang kaya dan warisan Guarani juga menarik para pelancong ke seluruh dunia untuk datang ke Paraguay. Dari tahun 2015, jumlah pelancong asing yang datang ke Paraguay meningkat lebih 10% setiap tahun. Kesimpulannya, berikut saya kongsi bersama anda semua beberapa maklumat mengenai negara Paraguay. Kalau korang suka konten saya, boleh like, share, komen dan subscribe channel YouTube. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat. Assalamualaikum.